Okay, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni aku nak share dengan korang cara-cara wiring motor. Okay, untuk wiring motor ES5, okay, untuk korang pakai handle Swiss semua ES5 dan wiring untuk wiring Wave 125 dan engine Wave 125. Okay, untuk coil apa semua kita pakai Wave 125 punya lah dan CDI, cut up semualah. Okay, untuk wiring dia senang saja. Okay, untuk bawah, okay, aku share dengan korang dulu untuk coil magnet eh. Coil magnet, okay, korang just plug and play dia punya soket. Okay, dan untuk wire biru daripada coil magnet, okay, korang sambungkan kepada wire kuning hijau ni. Dan untuk ini, untuk sensor apa, natural gear semua, untuk gear lah. Yang ini korang just plug and play. CDI pun korang just plug and play. Untuk rectifier and regulator pun korang just plug and play macam biasa. Okay, untuk bateri pula, okay, aku share dengan korang. Okay, untuk bateri ada belah dalam tu. Okay, masuk je dia punya soket macam biasa. Dan untuk wire bateri ada lagi satu. Okay, untuk wire bateri ini dia, warna wire warna merah ni, korang just cucuk je dia punya soket. Dan untuk coil plug, okay, coil plug ni adalah wire daripada body, iaitu wire warna hitam kuning. Okey, hitam kuning ni kena sambung satu wire kepada coil plug. Okey, daripada hitam kuning ni wire coil plug, dia akan masukkan kepada CDI. Okey, yang ini hitam kuning. Okey, ini daripada coil plug. Okey, jadi untuk wire daripada sebelah coil magnet pula, dia akan masuk ke CDI melalui wire kuning hijau. Ini dia. Okey, yang ini. Dan untuk wire yang ini aku tak pakai, sensor gear memang aku tak pakai. Dan untuk bateri adalah wire hitam, merah hitam. Merah hitam ni dia akan masuk ke CDI. Okey, jadi dia akan kawal semualah, CDI akan kawal semua. Dan untuk wire lain aku rasa tak ada apa-apa, cuma wire yang ini untuk short body ataupun wire negatif lah. Okey, ini adalah wire dia, korang just cucuk aja mana-mana untuk short pada body korang. Aku cucuk dekat skru katap ni je. Dan untuk wire sebelah dalam, okey, sebelah dalam ni, ini dia, ini adalah untuk sensor minyak. Sensor minyak ni aku tak pakai, jadi aku tak payah sambung apa-apa lah. Okey, ini adalah wire bateri untuk Wave 125. Dia memang siap bagi sekali untuk dia punya fuse. Dan untuk sambungan kepada bateri, okey, aku tunjuk dekat korang. Okey, untuk sambungan pada bateri adalah dia ada dua wire, wire merah, merah. Ni wire merah ni, ini adalah kepada positif. Dan untuk wire hijau adalah negatif. Okey, untuk bahagian atas pula, okey, untuk bahagian atas, untuk korang dapat kunci dahulu. Okey, kunci adalah dua wire ni kalau wiring Wave 125. Okey, dua wire ni, satu bateri dan satu adalah wire daripada CDI. Okey, kunci akan lock pada CDI lah. Okey, bila kita on kunci, kunci akan sambungkan api tu kepada CDI. Okey, jadi okey, kita boleh tengok daripada sini aku sambungan macam mana. Okey, untuk wiring kunci, okey, kunci ada 4 wire untuk ES5. Okey, wire kunci ES5 ada hitam putih, hijau, merah dan hitam kosong. Okey, hitam kosong ni adalah keluarkan api, dan api yang masuk daripada CDI adalah hitam putih. Untuk hitam kosong adalah dia keluarkan api, dan hijau adalah untuk negatif, untuk natural. Okey, jadi untuk wire merah pula, merah adalah untuk bateri. Okey, jadi untuk bateri aku sambung kepada wire bateri, ini dia. Dan untuk wire ke CDI aku sambung ke wire hitam putih. Okey, hitam putih. Dan untuk warna hijau, hijau aku akan sambungkan kepada hijau. Dari sini kita ada wire warna hijau daripada yang besar ni, kita ada wire hijau. Tu dia. Aku sambungkan wire hijau tu kepada kunci. Dan untuk warna hitam aku sambungkan kepada hitam daripada body, wiring body jugalah. Okey, jadi untuk yang first kali, okey, korang nak check sama ada fungsi ni kunci atau tak, berkunci ni berfungsi atau tidak. Okey, kita check dulu dengan wire brake. Okey, wire brake ada dua. Ada dua je. Okey, ni ah. Wire brake tangan, okey, ada dua. Kita boleh tengok daripada sini. Okey, wire hijau kuning dan wire hitam. Okey, wire hijau kuning ni adalah wire untuk brake, dan warna hitam ni adalah untuk dia masuk api daripada bateri lah. Okey, jadi untuk kita check dulu, okey, kita try on kunci, kita dah sambung untuk wire kunci dan wire brake.
Okey, untuk wire brake ni aku share dengan korang. Okey, untuk sambungan kepada wire body adalah dia sama je. Wire hijau kuning juga ada pada wiring body. Dan untuk warna hitam, kita sambung pada warna hitam juga. Okey, warna hitam daripada sini, aku ada satu wire saja. Cuma aku pecahkan kepada dua. Okey, pecahkan kepada dua adalah satu untuk kunci. Api keluar daripada kunci dan api masuk ke brake. Okey, yang ini untuk lampu brake. Ini untuk wiring bateri sajalah. Okey, yang ini jom aku tengok. Kita tengok. Okey, macam mana function atau tak kunci ni. Okey, kita nak check kunci dulu eh. Okey, kita on kunci. Bila kita tekan je brake, lampu brake belakang akan menyala. Okey. Tu dia. Okey. Jadi maknanya kunci ni dah function. Okey, bila kunci dah function, barulah kita cari wiring untuk lampu, switch dan switch on off. Okey, itu saja. Okey, jadi kalau untuk switch ni, aku tak pakai switch on dan signal. Aku tak pakai. Jadi aku hanya pakai lampu atas bawah, lampu on off dan lampu depan lah. Itu saja sambungan dia. Okey, jadi kejap lagi aku akan tunjuk macam mana wiring untuk dapatkan lampu depan, lampu atas bawah dan lampu on off. Okey, yang penting kita kunci kita dah dapat dahulu. Jadi mungkin aku akan dapatkan lampu depan macam ni. Okey, ini untuk first lah. Okey, untuk tiga wire yang depan ni, okey, tiga wire ni adalah daripada kunci ni. Okey, tiga wire ni adalah sambungan kepada lampu. Okey, total semua ada tiga wire. Wire hijau, putih dan biru. Okey, tiga-tiga sambung kepada soket lampu. Okey, jadi yang ini sangat mudah. Cuma wire untuk switch on off dan sebelah sini aku akan share kejap lagi. Okey, untuk sekarang aku nak rehat dulu. Dan kejap lagi aku akan sambung dengan wire. Okey, wire aku dah sambung. Cuma aku nak terangkan dia agak rumit. Jadi aku ambil masa sekejap. Okey guys, kita sambung balik untuk part wiring atas lah, meter. Okey, jadi untuk part wiring meter ni aku nak share dengan korang. Macam yang aku cakap tadi, untuk kunci adalah 4 wire ni. Okey, 4 wire ni macam korang dah tahu, aku dah sambung. Okey, dan untuk wire kunci sekarang aku ada sambungan kepada ini dia. Aku pinjam looping pada wire hitam kosong untuk aku dapatkan api untuk lampu meter dan lampu voltmeter. Okey, lampu voltmeter dan api lah, untuk api voltmeter dan api untuk lampu meter ni. Okey, aku looping wire hitam dia ke hitam juga. Okey, jadi wire hitam ni akan mengalirkan api. Wire hitam ni, minta maaf, aku mengalirkan pada wire merah. Okey, untuk wire meter ni, okey, dia ada dua wire. Dia ada wire merah dan hitam. Okey, untuk warna merah dia akan datangkan api lah. Okey, warna merah aku akan sambung kepada wire voltmeter juga. Voltmeter dia ada tiga wire, biru, merah dan hitam juga. Okey, tapi warna biru adalah lebihan pada voltmeter sebab aku pakai jam. Okey, jadi untuk biru dan merah aku gabungkan sekali kepada merah dan aku bertemukan dia kepada wire kunci warna hitam. Okey, ini dia warna hitam. Okey, jadi bila kita dah dapat macam tu, okey, untuk wire hitam ni pula pergi ke mana? Okey, wire hitam ni adalah pergi ke natural, negatif, wire earth, bumi, warna hijau. Okey, yang ini aku akan gabung kepada hijau. Sebab kat hijau, dekat sini aku dah pecahkan kepada tiga wire. Okey, ini dia, aku sambung ke hijau. Okey, kita nak dapatkan lampu pula. Okey, untuk lampu aku terangkan secara mudah lah untuk faham. Okey, untuk lampu first kali korang nak cari. Okey, first kali adalah wiring daripada body. Dia akan masuk ke switch handle dulu. Untuk yang pakai high power, untuk yang pakai high power, dia ada switch handle on off dekat sini. Okey, jadi untuk kita dapatkan api masuk ke sini dulu. Okey, ini dia wire dia. Okey, untuk dapatkan api adalah wire coklat. Okey, coklat daripada body wave 125 punya. Okey, ini adalah untuk wire lampu. Okey, bila kita dapat wire coklat ni, kita akan sambungkan kepada kuning. Okey, untuk soket pula, yang tanya aku pakai soket apa, soket apa, soket apa. Okey, ini adalah soket meter ES5 dekat wiring lama aku potong dan aku sambung. Okey, jadi senang bila aku nak masuk, aku just plug and play. Okey, ini dia. Okey, untuk wire kuning aku sambung ke coklat. Okey, dan untuk kita dah dapat api untuk switch ni.
Okey, kita sambung pula ke Swiss sebelah sini. Okey, untuk Swiss sebelah sini, aku sambungkan wire coklat putih ni. Aku sambung pada coklat putih sebelah sini juga. Okey, jadi ada dua wire coklat putih. Ini dia. Ini korang sambung je daripada sini, connect ke sini. Dia akan menghantar api dari sini ke sini. Okey, jadi untuk wire coklat yang sebelah sini pula, apa function dia? Okey, ini adalah untuk aksesori. Aksesori contohnya, okey, korang pakai signal, signal depan, okey, boleh cucuk pada sini. Lepas tu lagi apa? Untuk lampu high power, dia ada lampu kecil kiri kanan. Okey, korang boleh cucuk juga ke sini. Okey, inilah function dia. Okey. Jadi untuk signal dan horn aku tak pakai, tak ada apa masalah. Sangat mudah lah untuk wiring aku. Okey, untuk wiring Swiss sebelah sini pula. Okey, untuk Swiss sebelah sini, okey, aku share dengan korang. Sini ada berapa wire untuk Swiss horn dan signal. Okey, ada Swiss pula. Ada wire warna biru, orange, hijau, kelabu dan hitam. 5 wire ni adalah 5 wire untuk Swiss signal dan horn. Okey, jadi benda ni aku tak pakai. Jadi maknanya untuk daripada Swiss sebelah kiri, untuk Swiss lampu, aku hanya pakai warna hijau dan coklat. Okey, 2 wire saja. Okey, coklat kita dah sambung. Coklat kita connect ke sini. Okey, dan untuk wire hijau, hijau ni pergi dia adalah ke biru. Biru pula, silap. Hijau. Okey, hijau akan pergi ke hijau. Okey. Ini adalah untuk negatif lah. Bila kita off lampu ni, dia akan padam. Okey, jadi ini untuk negatif hijau. Okey, jadi 2 wire sambung untuk sebelah kiri, mana settle. Sebelah kanan pun settle. 2 wire juga aku sambung. Okey, untuk lampu hadapan pula, okey, lampu hadapan memang dia memang siap asing untuk 3 wire ni. Okey, untuk minta maaf tak nampak. Okey, untuk 3 wire ni, untuk lampu hadapan adalah biru, putih dan hijau. Okey, biru, putih, hijau korang sambung je kepada soket kunci. Macam biasa, ini tak ada apa masalah, sangat mudah lah benda ni. Okey. Dan kemudian untuk dapatkan wire break. Okey, wire break. Okey, untuk aku pakai break this. Okey, dia ada wire break sama juga dengan korang pakai break biasa pun dia ada wire break. Okey. Untuk wire break dia ada 2 wire. Wire hijau kuning dan wire hitam. Okey. Wire hitam ni adalah untuk okey, aku terangkan wire hijau dulu. Okey, wire hijau ni adalah wire break. Okey. Bila wire break ni, okey, korang sambung ke sini juga. Okey, dekat sini dia ada wire hijau kuning juga. Okey, daripada body dia ada wire hijau kuning. Korang sambung ke kepada hijau kuning. Okey, dan untuk hitam, aku sambung kepada hitam. Okey, hitam adalah pada hitam. Ini untuk mengalirkan api. Okey, bila korang dah dapat api, barulah break ni berfungsi. Okey. Jadi untuk depan aku rasa dah tak ada apa-apa masalah. Okey, untuk wiring depan juga aku nak share dengan korang. Okey, untuk wire hitam aku pecahkan kepada 2. Okey, kepada 2. Satu adalah untuk break dan satu lagi adalah untuk kejap aku tengok balik. Okey, satu lagi adalah untuk lampu. Tak silap aku lah. Okey, kunci dan lampu meter. Okey, dan untuk wire yang earth, okey, warna hijau untuk negatif, aku pecahkan kepada 3. Okey. 3, satu ke kunci, satu ke Swiss sebelah kiri dan satu lagi aku sambung kepada meter. Okey, jadi itu saja. Maknanya cukup 9 soket untuk aku pakai dan untuk lagi 2 ada lebihan. Okey, 2 lebihan ni adalah wire okey, biru dan kuning. Okey, biru dan kuning ni adalah lampu signal. Okey, lampu signal daripada belakang. Okey, daripada belakang lampu signal aku tak pakai. Dari depan dan belakang lah. Okey, biru dan kuning memang aku tak pakai. Okey, jadi maknanya total ada lebih kurang 7 wire saja yang aku pakai daripada body dan campur kunci 2. Maknanya total adalah 9 wire. Okey, jadi untuk part kunci selesai, tak ada apa masalah, sangat mudah. Okey, jom aku tunjuk pula untuk bahagian belakang. Okey, untuk bahagian belakang ni aku nak share dengan korang. Okey, untuk bahagian belakang dia ada 5 soket wire. Okey, aku asingkan dan aku susun siap-siap ikut soket ESY. Okey, untuk warna hijau adalah kepada earth. Okey, untuk wiring aku ni, wiring lampu belakang aku ni, earth dia adalah warna hitam. Jadi aku sambung lah. Okey, hijau ke body earth. Body ataupun earth ataupun negatif lah.
Okey, dan untuk hijau kuning ni macam aku cakap tadi, ini adalah untuk brake. Okey, korang sambung je ke lampu brake. Okey. Biasanya brake adalah warna biru. Okey. Dan untuk wayar lampu depan belakang, okey, ini dia wayar coklat. Coklat ni akan sambung pada kuning. Kuning dia akan pergi ke soket lampu jugalah. Okey. Dan untuk signal kiri kanan adalah wayar biru dan kuning. Okey, belah yang ini aku tak sambung. Jadi tak ada apa masalah lah. Ini memang untuk signal lah. Jadi tiga wayar saja aku pakai untuk brek dan lampu belakang. Okey. Cara-cara korang nak check dia pula, okey, sangat mudah lah. Okey. Bila aku on kunci, kita boleh tengok lah battery function atau tak dan CDI tu function atau tak. Okey. Lampu meter menyala, lampu voltmeter menyala, CDI pun menyala. Dan juga bila aku tekan brek, okey, lampu brek pun menyala. Jadi untuk tiga-tiga tu adalah aku kira selesai. Okey, jadi untuk korang check pula lampu depan adalah function atau tak untuk switch kiri kanan ni. Okey, cara dia sangat mudah. Okey, sekejap aku letak macam ni. Okey. Untuk lampu depan ni sangat mudah. Okey. Untuk wayar daripada sebelah hitam ni, okey, untuk kunci aku pinjam je satu wayar dan aku cari wayar kosong. Okey, wayar kosong ni adalah untuk aku cek api. Okey, bila aku masuk sini dan aku connect kepada wayar warna kuning untuk dapatkan lampu depan belakang. Okey. Jom kita tengok. Okey, lampu depan menyala. Maknanya function. Dan bila aku off switch, lampu depan boleh tutup. Bila aku on, dia akan menyala. Dan untuk lampu atas bawah, okey, switch function. Jadi untuk wiring kira settle. Ha, sangat mudah eh. Okey, tapi untuk lampu depan dan lampu belakang adalah memakai sumber arus elektrik daripada coil magnet. Okey, jadi nanti bila kita start motor, dia akan pinjam untuk coil magnet lah depan belakang. Okey. Jadi kalau kata kita sambung ke bateri, boleh saja, tak ada apa masalah, tapi bateri akan cepat kong lah. Okey. Kalau kita terus sambung ke wayar merah macam kita buat looping macam tadi, boleh, tapi bateri akan cepat kong. Jadi sebab bateri itu kita dah pakai untuk wayar brek, wayar meter, wayar voltmeter dan untuk apa lagi lah, apa-apa wire lah untuk signal ke apa ke. Okey, jadi untuk part lampu depan belakang kita akan pakai daripada magnet lah. Dan bila kita pakai wire daripada magnet, function dia adalah sangat mudah untuk korang pakai bal apa, bal klip-klip tu, macam lampu kat ESPY aku tu aku pakai. Okey, bal lampu klip-klip tu adalah untuk depan dan belakang. Tak kisahlah, diikut timing. Jadi dia akan ikut pada coil magnet punya api. Okey. Jadi itu saja untuk wiring untuk engine Wave 125 masuk ke body ES5. Jadi untuk wiring settle, dan mungkin untuk episod lepas ni aku akan sambung dengan part untuk start buat engine lah. Okey, untuk motor ni agak selesai dah bagi aku. Okey. Dan kita akan sambung kepada part engine pula. Okey. Jadi jom kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum dan bye-bye. Yang mana ada kurang itu daripada diri aku sendiri, yang mana ada lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi maafkan aku kalau ada tersilap ataupun tersilap ajar ke tersilap ilmu ke apa ke. Okey, maafkan aku. Okey. Jadi terlebih tu daripada Tuhan dan kurang tu daripada aku sendiri. Mungkin aku tak cukup belajar lagi. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Bye-bye. Assalamualaikum dan jangan lupa like, share dan subscribe.